夜の空を飾る綺麗な花。Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gua mau videoin. Nah, di sini tuh ada ini istrinya Pak Anies Baswedan, guys, Gubernur DKI Jakarta. Dia mau nilai bagaimana taman PKK bagus apa enggak gitu, teman-teman. Ini lokasinya di dekat rumah gua, guys, di Jalan Haji Jusin, RT 11 RW 1 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Jadi buat kalian yang mau mampir ke taman yang bagus banget nih, taman dekat rumah gua, silakan mampir aja, guys. Karena istrinya gubernur aja mampir, apalagi kalian pasti mau dong mampir ke sini. Taman ini bagus banget, guys. Bahkan jadi juara, makanya dapat piala, guys. Nah, ini gua udah mulai mendekat untuk ngevideoin. Nanti mau ngambil lele juga di kolam lelenya. Tapi nggak tahu lelenya berak apa enggak, soalnya dia makan tahi. Oke guys, tadi gua ngomong tahi, gua cuman bercanda, jadi bukan untuk toksik. Gua nggak toksik ya, kayak kobo. Taman ini bagus banget loh, guys. Bagi kalian yang kekurangan napas juga bisa kesini, karena banyak banget oksigennya. Kan oksigen itu dari pohon ya, guys, makanya kita butuh oksigen. Nah guys, gua videonya udah deket nih. Nah di situ lagi pada duduk ibu-ibu PKK bersama istrinya Pak Anies Baswedan, guys. Bayangin, istrinya Pak Gubernur ke situ, guys. Gua juga nggak nyangka, guys, kalau dia bakal datang. Gua kira tadi nggak bakal datang ya istrinya, ternyata datang, guys. Gua salah sangka, guys. Nah ini gua mundur dulu karena ini ada yang mau nangkep dulu lelenya di kolam lele. Dan gue bingung kenapa lelenya mau ditangkapkan padahal lelenya makan tai ya. Kenapa kita makan lele padahal lelenya makan tai, guys? Sama aja kita makan tai juga dong. Maaf ya guys, tadi cuman bercanda doang, guys. Nah ini kita saksiin dulu yang mau nangkap lele. Dan di sini banyak buat fotografer, guys, termasuk gua, guys. Padahal gue bukan fotografer sih, gue cuma youtuber yang numpang videoin doang supaya tenar. Nah guys, di sini banyak yang ngawal istrinya Pak Gubernur DKI Jakarta, dan ada juga anggota-anggotanya. Di sini juga ada Dishub, ada Satpol PP, ada tentara, karena ngawal istrinya Pak Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Nah, kebetulan banget nih, tumbuhan di taman yang dekat rumah gue ini PKK udah pada numbuh, guys, buahnya. Kalian kalau mau metik izin dulu sama Pak RT-nya, guys. Pak RT-nya juga ternyata saudara gue, guys, Pak RT-nya, guys. Jadi kalian izin dulu sama saudara gue kalau mau metik buah di taman ini ya, guys. Kaget banget, guys, ternyata rame banget ya, guys. Pas istrinya Pak Gubernur datang itu rame banget, guys. Banyak yang ngawal, banyak yang ngikutin. Nah ini mau mindahin dulu tanamannya karena mau nangkep lelenya dulu, guys. Seperti yang kalian lihat, mau nangkep lele. Nah seperti yang kalian lihat di depan nih, ada fotografer juga, guys. Tapi gua nggak kenal fotografernya siapa, guys. Kenalan dulu ya. Iya guys, kan gua habis nyatain kobo nih, guys. Habis nyindir, kobonya ngamuk, guys. Gua dikatain anjing sama kobonya, guys. Gimana dong? Ini dari tadi yang mau nangkep ikan nggak nangkep ya. Nungguin antrian apa nunggu sembako nih? Ayo dong guys, bantu nonton video gua dan bantu juga like, comment, share, and subscribe video YouTube gue ya, guys.
Ya, kalian jangan nonton doang, kalian juga subscribe. Subscribe itu gratis, guys, nggak bayar. Jadi kalian juga bakal rugi, guys. Maaf ya, ada notif si Kobo lagi. Dikira gue minta apaan, terus dia ngomong minta anjing. Nah, guys, kalau kalian mau ngambil ilele sama tanaman di sini, kalian bisa izin lo yang ke baju hijau. Itu dia Pak RT ya, guys, saudara gue. Nah, itu yang baju biru nggak tahu mengapa. Nah, ini yang fotografer ngikutin, dia mau videoin juga. Nah, ini guys yang baju kuning, istrinya Pak Gubernur, guys. Ini dulu ya video dari gua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.